seniman Jawa senior Kebumen Bambang Budiyono atau yang lebih dikenal dengan Ki Dalang Bambang Cermo Budi Carito, meninggal dunia di usianya yang ke-60 tahun. Dalang yang juga merupakan wakil ketua Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Kebumen itu meninggal pada Rabu pagi 15 November 2017 sekitar pukul 5 pagi di rumahnya karena sakit. Seusai disolatkan di kediamannya di Desa Jati Jajar, Kecamatan Ayah, almarhum dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Desa setempat. Semasa hidupnya, selain menjadi dalang, ia aktif di Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Kebumen. Almarhum Ki Dalang Bambang juga sering menghiasi layar televisi dengan menjadi pengisi acara program Prasojo di Rati TV Kebumen. Almarhum meninggalkan seorang istri bernama Ani Pujiastuti, 4 putri dan beberapa cucu. Monggo sami mirsani giaran Prasojo. Ya lo Prasojo. Bisa kubawa berlari, berlari. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Agen.